Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa unit pelaksana teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 ini memang betul-betul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan non-formal dan informal. Inilah pendidikan sosial, di mana di sini untuk UPT menggandeng dengan program-program ini adalah dengan lintas sektoral tentunya saja, karena program KRPL adalah kawasan rumah pangan lestari ini tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Saya kira ini perkata dari program KRPL yang selama ini kita kembangkan, yaitu dari program pendidikan masyarakat. Ini memang perlu kita kembangkan agar semua pihak untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pendidikan masyarakat, yaitu terkait dengan KRPL ini. Dan ini memang kami sudah membuka dua di kecamatan, yaitu di Kecamatan Selokiri, khususnya di Desa Nambangan, dan yang kedua di Kecamatan Wonogiri, ini ada di Desa Bulusulur. Dan ini sebenarnya masyarakat masih banyak sekali yang mengendaki karena sudah tahu manfaat daripada KRPL. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan untuk bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat pada masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para desa, desa kasa, dan teman-teman semuanya yang berada di sini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Nambangan untuk bersama-sama nanti kita melaksanakan acara pembukaan. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tiga kali kita mulai ya. Tepuk semangat.